Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis kursi, bahkan beberapa di dalam Al-Quran sebelum membuka ayat pertama Al-Fatihah, ada beberapa Al-Quran yang sebelum kita membaca surat Al-Fatihah itu ada peringatan keras, ada peringatan yang sangat tegas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hubungannya dengan tema yang diberikan oleh panitia Ramadan, belajar untuk ikhlas? Allah berfirman dalam hadis kursi, ternyata hati-hati juga Pak, termasuk saya, semuanya hanya untuk mengingatkan bahwa orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang berilmu. Yang kedua, yang masuk neraka itu orang yang dermawan sedekah. Hati-hati. Yang ketiga, orang yang menghafal Quran. Lalu rangkaiannya seperti apa? Mereka berbuat baik tapi kok masuk neraka? Allah bercengkram ketika di yaumul akhir, di akhirat kelak, ada seorang alim ulama, dia mempunyai ilmu, maaf punten. Makanya kalau saya dipanggil ustaz, aduh, alhamdulillah Pak ya. Tidak. Allah ketika di akhirat kelak, di hari kiamat kelak, ada orang yang dia berilmu, banyak ilmunya, bahkan punten, maaf, mempunyai gelar punten, ustaz, haji, kiai, tapi Allah dorongkan kepada neraka jahanam. Apa alasannya? Ketika ditanya seorang hamba ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, apa yang kau lakukan dengan ilmu yang telah aku berikan? Kalimatnya, ilmu yang telah aku berikan. Berarti ilmu teh, ya Allah, kita hanya menyampaikan. Begitupun saya. Allah telah memberi ilmu, ya saya kewajiban saya untuk menyampaikan pula. Lalu ditanya, hambaku, untuk apa ilmu yang telah aku berikan kepadamu? Ya Rabb, ilmu ini aku sampaikan di jalanmu. Aku sampaikan di majelis ta'lim, aku sampaikan di majelis ilmu. Kata Allah, bohong. Demi Allah, engkau melaksanakan majelis ta'lim, maaf, engkau apa, diberikan ilmu olehku, engkau sampaikan kepada yang lain, engkau tidak ikhlas untuk menyampaikan ilmunya. Engkau hanya ingin disebut ustaz, engkau hanya ingin disebut alim ulama, engkau hanya ingin dihargai oleh jamaahmu. Bohong. Kata Allah, bohong. Ilmumu engkau gunakan untuk kesombonganmu. Lalu Allah merintahkan kepada malaikat, malaikat seret orang yang berilmu ini ke dalam neraka. Nauzubillah min zalim. Makanya Pak, ketika ada punya ilmu, sehayat dua ayat sampaikan Pak. Entong erat yang disebut ustaz, ada orang mau menyampaikan. Tidak usah malu-malu. Satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, sampaikan. Tukudu riwah disebut ustaz. Itu urusan. Yang kedua, ada penghafal Al-Quran, punten. Hati-hati juga Pak. Kalau misalkan kita mempunyai keturunan yang ingin kita target, anak kita punya penghafal Al-Quran, alhamdulillah target sami ambige. Insyaallah ya dua nana. Tapi ditanya suatu saat di hari kiamat, ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apa yang telah engkau lakukan dengan hafalan? Ya Allah, aku menghafal Quran
tahfiz agar engkau ridho. Bohong, kata Allah. Engkau melakukan hafalan Quran hanya agar engkau disebut tahfiz. Bohong. Hadisnya kuat, Pak. Tegas. Sahih ini. Allah merintahkan lagi kepada malaikat, malaikat seret. Damai yang nama lain ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena yang disebut tahfiz hukum. Yang ketiga, Allah memanggil orang yang dermawan. Orang yang suka sodakoh. Nah, sodakoh tersebut sebenarnya kak. Beda cerita, Pak. Allah bertanya kepada seorang hamba ini. Hambaku, apa yang telah engkau lakukan dengan harta yang telah aku berikan, kata Allah. Ya Rob, aku belanjakan di jalanmu, aku sedekahkan untuk hamba-hambamu, aku sedekahkan, aku infakan, aku zakatkan. Cek Allah, bohong. Mana mah yang disebut dermawan, kamu mah hanya ingin disebut bagir, hanya ingin disebut soleh. Makanya hati-hati, Pak. Ya hati, tah. Lamun teu ikhlas mah, wah cilaka. Ya ngaimaman, hayang disebut ustaz, cilaka, Pak. Tapi lamun lillahi ta'ala, maju, weh. Da amanah, TDKM, lillahi ta'ala, ayat ini Allah telah kasih ilmu, ya saya sampaikan pula. Makanya hati-hati, Pak, lamun teu ikhlas. Rudat lamun teu ikhlas, apapun itu. Seperti tadi, ada tiga golongan, orang yang rajin sedekah, hati-hati, kalau tidak ikhlas, kalau hanya ingin disebut riya, sombong, yang kapuji, kubatur, sering sedekah, silakan. Ini hadisnya sahih. Bahkan sebelum di sebelum beberapa Al-Qur'an ada, tidak semua Al-Qur'an sebelum Al-Fatihah ada ditegaskan di situ ke Allah di bejaan heula yeuh maneh rek maca Qur'an yeuh tinggal heula ti dia ditegaskeun ke Allah dikasih peringatan hati-hati baca Qur'an jadi penghafal Qur'an jadi ahli sedekah jadi ahli dermawan kalau enggak ikhlas lillahi ta'ala hati-hati. Punten ibu bangun jam 2 sana tilu masak jam 6 yang salaki lamun teu ikhlas mah rudat bu. Lillahi ta'ala we. Da ieu mah ibadah perintah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak pagi-pagi berangkat kerjanya tuluhnya capeknya laparnya kahujanan kepanasan wah. Sagalana lamun teu ikhlas mah. Tapi kata guru saya, engkau keluar rumah wahai para suami, engkau keluar rumah karena Allah. Punten, bukan pekerja. Di situ tidak disebutkan pekerja tukang dagang tidak. Engkau keluar karena Allah lillahi ta'ala ikhlas mulia hidup Anda. Kita guru saya, Pak. Apapun pekerjaannya. Intinya apa yang berhubungan dengan tema yang tadi sudah diberikan oleh panitia ikhlas. Ikhlas nerima apapun yang Allah takdirkan. Mau sakit menurut versi kita perih, menurut versi kita nyeri hati, tapi belum tentu meskipun perihnya di waktu itu belum tentu untuk kedepannya itu terus perih. Insya Allah kamu ikhlas mah. Dan hadiah pertama kali, hadiah yang utama, hadiah pertama kali ketika kita ikhlas pemberian Allah bukan dunia. Orang gak sabar. Orang gak sih ikhlas, tapi masih kena rudat. Bukan Pak, karena keikhlasan kesabaran itu tidak Allah ganti dengan dunia. Allah ganti dengan di sini. Tenang hati Pak. Sebanyak apapun pekerjaan, serumit apapun permasalahan, kalau Allah yang berikan tang di sini, insya Allah. Makanya apapun pekerjaan apapun, ibadah apapun, aktivitas apapun, niatkan ikhlas lillahi ta'ala dan berharap semoga Allah memberikan pahala yang besar dari usaha kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.